kelapa di sini murah. Sekarang mencapai titik harga yang lumayan rendah. Satu buah kelapa itu dihargai berapa? Rp700 per kelapa. Nah, bayangkan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, kalau dibandingkan dengan telur, lebih mahal telur. Padahal kelapa ini adalah penunjang perekonomian masyarakat. Ini kantor desa terbaik, terlengkap di Desa Pinang Jaya. Suasananya pun bagus, luar biasa ini masjidnya. SP berapa nih, Pak? SP 10. Desa Intan Mulia, Kecamatan Pelangiran.